sudah ada pemirsa di rumah. Saya sampai nggak tahu. Harusnya nih sekarang nih ada yang nemenin saya masak loh. Assalamualaikum, Syah. Waalaikumsalam, Mesya. Apa kabar, Mesya? Alhamdulillah, baik. Aku mau bikin kaya. Selainnya ini spesial banget. Kenapa? Karena saya pakai ini dulu, Mesya. Pakai luwak white coffee. Rasanya semakin enak, semakin spesial banget. Langsung aja langsung kita bikin, Syah. Langsung aja yuk kita bikin. Okay. Nah, ini kita didihin santannya. Ini pakai api kecil aja. Okay. Boleh minta tolong sambil diaduk biar enggak gosong. Ini kita kasih gula 1 sendok makan aja cukup. Sambil diaduk-aduk sampai rata. Kita lihat pinggir-pinggirannya. Ini kita sekarang kecilin apinya. Ini penting banget nih. Kalau nggak pakai ini rasanya biasa. Kita tambahin black white coffee biar rasanya jadi spesial. Boleh sambil diaduk minta tolong. Ini kita tuang lagi luwak pahit kopinya, saya pakai 3 biar rasanya tuh kopi banget ya. Kopi banget, luwak pahit kopinya itu berasa banget. Kita ambil yang panas, kita tuang ke dalam kuning telur, ya, kita aduk. Jadi suhunya sama, kita tolong diaduk. Oke. Nah, diaduk, campur semua. Ini dimasak sampai mendidih. Ini tinggal kita tuang aja ke sini kayaknya. Tuh. Dia warnanya memang cenderung lebih gelap. Lebih gelap karena kan kita pakai luwak white coffee ya. Nah, ini dia. Kaya luwak white coffee. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa stok terus luwak white coffee di rumah agar bisa berkreasi untuk bikin makanan dan minuman di rumah. Karena buka puasa itu memang paling pas dengan yang manis-manis, apalagi dengan luwak white coffee. Nonton terus Dapur Ramadan Luwak White Coffee bersama saya, Chef Norman Ismail, dan bintang tamu seru lainnya hanya di Metro TV. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.